Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Casio. Ini adalah jam tangan Casio seri W800H dengan warna barunya, warna coklat. Ini lihat. Tuh. Detailnya kayak gini, teman-teman ya. Nih. Untuk listnya sendiri ada hari. Ini di sini ada indikator untuk SNZ untuk mendelay alarm, kemudian alarm sama SIG. Di sini ada jam, menit, detik, di sini ada tahun, bulan, dan tanggal. Lengkap banget, displaynya ini lengkap banget. Ada tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, terus ada harinya juga. Buat settingnya yang pertama kalian tinggal tekan ini, tombol adjust ini. Untuk kalau detiknya biasanya cuma di reset kembali ke 0 sih. Untuk nextnya pakai yang ini, tombol yang ini ya, mode. Terus buat nambahinnya pakai ini. Ini, yang ini buat nambahinnya. Next lagi kita ke menit, setelah menit ke tahun, setelah tahun bulan, bawah ini ya tanggal. Tinggal tambahinnya pakai ini. Kalau sudah kalian tekan ini lagi. Udah, jam tangan ini sudah ke default sampai 2099. Jadi kalian nggak perlu setting lagi untuk hari, kemudian tanggalnya nggak perlu setting lagi. Udah ke default sampai 2099. Selanjutnya dia punya fitur alarm ya. Alarm di sini kalian bisa aktifin fungsi alarmnya. Nih, kalau misal kalian pengen aktifin SIG, itu kalian menuju ke sini dulu. Nih ya, nih yang ini, terus kalian pencet yang ini, terus kalian pencet adjust ini. Nah itu udah aktif karena ada garisnya itu, dia udah aktif. Terus alarm sama essential. Nah. SIG itu fungsinya, misal kalian pengen dapat notifikasi di setiap jam, kalian harus aktifin fungsi SIG-nya itu. Ya, kalau setting alarmnya juga kalian tinggal tekan gini aja. Tuh, ini mau jamnya jam berapa? Nice. Ini bisa bulan sama tanggalnya loh. Jadi bisa ke bulan sama tanggalnya sedetail itu loh. Selanjutnya dia punya fitur stopwatch kayak gini, start, pause, reset. Kalau mau split juga langsung start, split, mulai lagi, pause, reset. Ya. Selanjutnya dia punya DT atau dual time yang kalian bisa setting beda sama home time kalian. Ini. Jadi ada tulisannya, bedanya tuh DT, ada tulisan dual time-nya. Oke, selanjutnya alarm dual time, udah jam tangannya. Nih. Ya, harganya 509.000, harga belum diskon. Ini warna coklat cakep banget. Warna kalem banget. Pas sama kulitnya juga warnanya coklat, cakep banget. Ya. Harga 509.000, kalau mau kalian tinggal WA aja di 0838 6565 8989. Bisa juga ke Instagram @alahrojisolo, ke marketplace juga bisa, di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa. See you.